the guardian of the Aceh Kingdom. Nama Laksamana Malahayati tidak hanya harum di Nusantara, tetapi hingga ke pelosok dunia internasional. Bahkan Ratu Negara Inggris, Ratu Elizabeth I, mengirimkan James Leicester ke Aceh hanya untuk mencari dan bertemu Laksamana Kemala Hayati. Kemala Hayati wafat di tahun 1615 saat dirinya berjuang melawan Portugis di Selat Malaka. Ia dimakamkan di Bukit Lamkuta, Krung Raya, Aceh Raya. Meskipun ratusan tahun berselang, namanya tetap bersinar. Kemala Hayati masuk dalam 10 Best Women Warrior dan 7 Warlords Women in History.